Oke. Kamu bisa jelasin agenda hari ini dalam bahasa Capres dan Cawapres dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri? Kalau hari ini sebetulnya kita diundang secara profesional. Libur ya, jadi ya kita happy aja kan, karena sebagai warga negara Indonesia kan ya kita juga harus bisa menikmati pesta demokrasi gitu kan. Oke, itu ya. Jadi ya udah, kita senang dan antusiasnya juga luar biasa banget. Cuma nyanyi walaupun cuma satu lagu, tapi mudah-mudahan bisa menghibur dan menyenangkan ya. Dan kira-kira di mata kamu sendiri, Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri itu sosok yang seperti apa sih, kalau boleh tahu? Kalau buat kita sih sebetulnya ini pesta demokrasi paling keren ya, karena diantara tiga-tiga sama-sama putra terbaik bangsa, dan semua pasti juga punya kelebihan dan kekurangan gitu. Tapi ya kita lihat aja nanti siapa yang memang akhirnya dipilih menjadi presiden. Dan untuk elektabilitas sendiri nih Om, di kancah mata anak muda kan Om juga kan banyak juga nih yang dinamin dari anak-anak muda. Itu seperti apa Om, pendapat Om sendiri? Kalau di anak muda sih, terutama kalau kayak kita ya musisi ya, kita kan seneng ya, kan di sini kita punya tempat, punya apa namanya, wadah mengapresiasi. Ya, wadah mengapresiasi, ruangan-ruangan khusus buat para musisi dan seniman khususnya, kita merasa seneng lah. Karena biar gimana pun kan kita juga warga negara yang punya hak buat senang ya, di tempat gitu loh. Dan untuk persiapan nanti nih, kira-kira debat Capres dan Cawapres sendiri, di kemarin-kemarin kan Pak Ganjar dan Pak Mahfud selalu unggul, itu gimana menurut Anda sendiri? Ya sebetulnya kalau secara kita melihatnya kan, ini kan memang harus transparan ya, supaya masyarakat semua lihat seperti apa sih calon pemimpin kita nantinya gitu. Nah di situ memang pilihannya nanti balik lagi ke masyarakat kan gitu, mana yang memang menurut masyarakat ini siapa yang menjadi pasangan ini kan. Ya mudah-mudahan sih kita berharapnya Indonesia berdasar. Oke Om, terakhir Om, tentang program-program Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri, kira-kira itu kan untuk anak muda nih yang untuk mencari kerja, itu gimana menurut Om nih? Waduh, kalau itu kita seringan melihat program ya, program-program, tapi kan semuanya bagus lah. Cuma yang paling penting adalah bagaimana cara itu bisa terasa sama anak muda. Jadi kalau kita ngomongin anak muda, jangan promonya aja, tapi manfaatnya dan kita bisa rasakan langsung. Oke, terakhir nomor 3. Promo terus nomor 3. Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Oh, kira-kira ngedukung. Oke. Karena kita belum deklarasi. Oke.